Oke guys, Mami udah di rumah. Ya tadi sempat ke salon, biasalah ngurusin rambut karena subrakele sekali nih pemirsa. Jadi rambutnya butuh sedikit perawatan dan sudah selesai. Jadi sudah kembali rapih ya rambut Mami Tel Aviv ini. Jadi kita akan sedikit pede kalau rambutnya rapi. Buka bareng sama kalian. Yuk kita unboxing. Ini apaan aja ini? Yuk. Kita langsung buka aja ya. Oh iya, kalian yang baru mampir di channel Merisa Silo ini, channelnya Mami Tel Aviv, kalian boleh bantu subscribe, kasih like ya kalau kalian suka sama konten-konten yang ada di channel ini. Jangan lupa ya guys, like sampai banyak, like sampai banyak, subscribe sampai 1 juta. Oh my god, semoga ya. Oke okay, guys, kalian mau lihat ini paketnya. Dah, di paketnya apa nih? Satunya skincare dan satunya lagi, tuh, ya. Oke, kita langsung buka aja satu-satu yuk, biar cepet. Oke, kita unboxing aja karena Mami nggak pengen review yang detail, hanya mau unboxing aja biar kalian lihat ini isi paketnya apa, ya. Oke deh. Kita buka satu-satu, mulai dari yang mana nih? Dari ini ada tanda nih. Oh iya, dari yang satu. Si Kribo udah ngasih tanda satu. Oke deh. Ini ada juga nih. Ya, jadi ini paket yang lumayan kecil, sedang lah ya. Dan udah lihat ini apa? Iya, bener. Paket dari Scarlett. Ya, jadi Mami dapat kiriman dari Scarlett. Wow, baik sekali Scarlett ya. Oke, jadi kita unboxing aja. Benernya sih, jadi sebenarnya riwayat skincare Mami ini sambil cerita. Jadi kalau, aduh, ini ada lagi nih mau ikutan kepo banget nih asisten-asisten saya nih mau bantuin buka guys. Dia emang paling kepo sama yang namanya paket. Kalau ada paket yang dateng gitu, selalu dia yang pengen buka tuh udah gigit-gigit kayak gini. Ya, Bo mau unboxing. Ntar dulu dong, dilihat ke belakang, flashback ya. Flashback riwayat skincare Mami itu sebenarnya ini baru kalau body care sih ya, udah lama ya sama Scarlett. Tapi kalau untuk perawatan wajahnya sih baru jalan 2 tahun lah. Yep, jalan 2 tahun ya sama Scarlett. Jadi memang udah lumayan sih. Cuman kalau perawatan bodinya sih, body care ya, itu udah main lama. Dari body lotion sama sabun-sabunnya sih udah pakainya udah lama ya. Tapi kalau skincare untuk khususnya untuk perawatan wajah, kalian udah tahu kan dulu banget ya, setahun apa dua tahun awal-awal YouTube Mami baru dibuat itu, Mami pernah lah kasih testimoni dan memang sempat yang ngebisnis juga, yaitu Nu Amorea ya. Jadi dulu tuh pakai Amorea tuh lumayan lama guys. Jadi ada berapa tahun dan sambil jual juga karena dia kan MLM ya, bisnis jaringan. So sambil ngejalanin bisnisnya. Nah sekarang udah 2 tahun terakhir ini Mami udah gak pakai Amorea. Kenapa? Sebenarnya sih bukan gak bagus, produknya bagus ya. Mami sih sendiri juga mengakui kalau dulu yang bopeng parah, yang sampai parah banget itu lumayan cukup terbantukan dengan saat pakai Nu Amorea itu. Cuman kesini-sininya ya udah karena Mami udah nggak ngejalanin bisnisnya ya kan, dan ya produknya juga yang lumayan mahal ya. Kalau buat sebagian orang juga katanya sih mahal, kalau buat Mami sih kalau bagus sebenarnya sih harga segitu nggak ada persoalan. Cuman kayak udah kayak gimana ya, karena udah nggak ngejalanin bisnis dan Mami coba untuk beralih ke yang lain. Dan karena sebenarnya kan banyak banget ya untuk skincare itu, jibun deh pokoknya, udah kayak jamur di dunia pasaran itu. Tapi kenapa jadi beralihnya ke Scarlett? Karena kalau menurut Mami sih kayak yakin gitu, kayak feelnya tuh ada, dapet. So ya udah, pada sih yang lain juga pasti bagus-bagus juga walaupun belum pernah nyoba. Dan nggak mau just juga untuk produk-produk yang lain, sensor aja. Tapi kalau untuk Scarlett sih 2 tahun terakhir ini pakai, ya Mami sih cukup puas ya. Makanya
berjalan sampai sekarang ya. Jadi karena sebelumnya udah pakai produk-produknya yang banyak sih, aku udah pakai dari yang masih yang begini, krimnya juga ya kan, apa yang serumnya aku pakai yang begini-begini juga, udah habis nih semuanya nih, udah habis. Nah sekarang aku beralih ke yang baru nih, yang kayak gini, ini masih ada dikit. Nah ini juga udah mau habis, ini yang sekarang lagi dipakai. Terus untuk moistnya ya aku pakai yang ini sama serumnya. Nah serumnya karena sudah habis, so makanya nih untung nih langsung dikirim ya kan, jadi ya udah. Dan ini paket yang edisi terbarunya itu ya, dari Scarlett. So kita langsung buka aja. Jadi just info, udah 2 tahun terakhir Mami pakai Scarlett, tapi Scarlett yang hanya serum tadi itu niacinamide sama retinol. Terus ini apa sih tonernya sama facial washnya yang edisi yang lama itu, yang brightening ya, brightening. Nah karena ini yang baru, jadi yaudah aku coba beralih ke sini, dan ternyata sih emang menurut Mami sih lebih enak ya, kayak ada kenyal-kenyalnya, terus berasa lebih enak aja sih, makanya aku langsung beralih ke sini aja kok. Tapi masih Scarlett juga kan. Oke, enggak usah lama-lama lagi guys, kita langsung unboxing aja. Yeay, kita langsung buka. Yeay. Ya, kita dapat apa aja ini? Wow. Jadi ini bukan yang eksklusif. Aduh. Eksklusif aja. Ini aman kentut. Soalnya nanti dia gigit berisik. Bukan yang box eksklusif itu ya, karena makanya boxnya seperti ini, seperti biasa. Ya, dan kita lihat ini untuk isinya. Ada apa saja? Sangat aman ya, tuh. Kesukaan aku. Tuh, rebutan deh. Yes. Apa-apa. Oh. Oke, okay. Ini ada lagi nih. Ini. Yo, sampai lompat. Rebutan. Kasih Vi. Ini bonusnya Scarlett hand sanitizer, ya. Jadi emang isinya ini ada stiker-stiker seperti biasa ya, stikernya. Dan ini dapat pouch ya, pouch gitu ya. Aku suka pouchnya Scarlett. Thank you Scarlett ya. Wow. Dan ini untuk bukanya juga sampai disegel segala, ada barcode-nya. Ya, luar biasa ya. Nah jadi kan enak ya kalau ada pouch kayak gini ya, sepaket dan dapetnya seperti biasa. Mungkin kalian yang pakai ini udah tahu ya kalau dia sepaket itu isinya apa aja ya, kita lihat ya. Oke, dan sudah terbuka. Oke, kita lihat satu-satu isinya. Kita lihat saja ya, aku nggak review yang sampai detail satu-satu. Aku hanya mau unboxing dan perlihatkan buat kalian aja, sekedar tunjukin untuk isi satu paket ini apa ya. Nah, jadi ini ada serum. Serum ini. Oke, aku geser sedikit ke sini. Jadi ini ada serum tadi, tuh serum, dan ini ada face washnya. Ini kayak yang aku pakai tadi nih, masih ada ini moist stock aja moistnya, dan ini eyes serum. Jadi buat ini bobo ini biar nggak mata panda, terus nggak mata hitam ya. Pokoknya ini buat
serum mata ya. Dan ini adalah toner. Dia emang beda ya, toner yang ini sama yang ini ya. Oke, jadi yang sebelumnya aku pakai yang ini, sekarang aku sudah beralih ke paket yang Scarlett yang ini ya, paket yang ini. Oke, jadi isinya itu aja guys. Oh, harus menyimpannya kembali karena memang ini masih ada semua. Aku masih ada paling yang habis serum doang. Oke, jadi isinya seperti itu ya. Kalau yang pakai pasti udah apal banget deh. Oke, dan kita buka paket yang kedua. Ini ada tanda. Paket kedua. Tuh, udah tandain dua. Jadi maksudnya paket yang kedua. Oke, ini sedikit lebih besar. So, kita tunin dulu ininya. Suara. Ya. Oke, kita lihat isinya. Ini aku hanya nunjukin, tapi untuk ke masang-memasang dan aplikasi ke itunya nanti ya. Oke, 1, 2, 3. Print! Yeay! Jadi guys, kenapa mami beli print? Karena kadang memang butuh ya dipakai buat menunjang proses belajarnya terakhir. Sebenarnya sih semuanya udah ada di Gmail, Google Class ya. Terus yang ya semuanya juga ada di buku, semuanya cuman ya kadang sih lagi kayak kepengen ngeprint aja atau fotokopi aja buat kayak bikin soal gitu ya kan. Jadi memang butuh, dan ini karena dia baru start ya, baru kelas 1 SD. So, saya pikir emang nggak salah sih beli dari sekarang, karena dia kan bisa pakai sampai nanti dia lama ya, jangka lama, jangka panjang. Bisa sampai SMP, SMA, bahkan mungkin juga kalau kuliah dia bisa, ininya masih belum rusak, dia masih bisa pakai, kan lumayan ya bisa pakainya lama. Jadi ya udah, jadi emang kita emang kepengen beli printan sih. Jadi ini memang yang sudah ada print sekalian apa namanya, fotokopi. Yobo pindah dulu sih aku. Ini udah ada printan, terus fotokopi dan scan guys. Nah, sekarang PR-nya kalau untuk masangnya, ya semoga aja mami nggak bingung ya, kan bisa lihat buku petunjuknya ya. Jadi masangnya nanti ya kita lihat aja ini seperti apa. Oke, mami akan membuka karena judul konten ini adalah unboxing. So, mami akan memperlihatkan. Aduh, emang lagi bikin konten maniso banget deh. Namanya juga punya anjing. Nah, ini isinya seperti ini guys. Ini kameranya dulu. Nah, ini isinya seperti ini. Jadi ada buku petunjuknya seperti biasa. Ada tintanya, tempat tinta ya. Terus ya kabel-kabel USB-nya. Ada CD petunjuk penggunaan sih biasanya nih, ya. Sama alat printnya. Biru, okay. Putih, lima. Okay. Nah, jadi kayak gini guys. Ntar aku perlihat. Nah, oke guys, jadi ini isinya seperti ini aja. Nih. Dan aku belinya ini di Shopee. Shopee-nya langsung di HP official ya. Jadi store HP yang di Shopee.
ya, ada ini sama ini. Ini yang langsung ada, dia pakai wifi juga ya, udah bisa fotokopi, print sama scan ya. Jadi udah lumayan lah untuk harga segitu ya, udah cukup bagus. Dan aku lihat review-review dari orang-orang yang sudah beli juga bagus ya. Jadi kayak gini. Ini aku belum buka karena nanti pasangnya nanti deh. Ini kan nanti bisa dibuka ke atas. Bentar, kita buka ininya dulu deh. Ini pasti buat bukain. Nah, kayak gini. Nanti aku harus baca dulu nih buku petunjuknya seperti apa. Ini kaca ya, buku petunjuknya seperti apa. Karena ini baru sekali, jadi aku belum ngerti ya guys. Nanti aku harus baca dulu buku petunjuk. Terus untuk connect ke laptopnya gimana, kayak gitu ya. Bahasa Cina. Ini kan ada beberapa bahasa. So seperti ini ya, ada power, ada ya, pokoknya standar lah. Masih printan-printan standar ya. Dan ini harganya cukup murah saja untuk print yang sudah lengkap. Dan reviewnya bagus loh, dia bintang 5 semua, sama dikasih sama orang-orang yang sudah beli. Jadi itulah membuatku yakin sekali untuk membeli print tipe ini ya. Ini ada hologramnya loh, seperti itu ya, belakangnya juga seperti ini. Ini aku nggak review untuk cara pakai, coba boxnya nak. Box? Iya sini. Nah ini untuk boxnya nih kayak gini keterangannya. Nah ini untuk boxnya keterangannya seperti ini ya, jadi kalian bisa baca. Ya, tipenya 2776 all in one printer ya. HP Singapura. Ya pokoknya kayak gitu. Nah, jadi isi printnya kayak gitu ya, guys. Simple seperti tulisan di depan kardusnya, mudah saja. Keep it simple ya. Keep it simple. Jadi emang kenapa jadi kepengen beli print, karena aku males. Dari dia mulai TK itu kan aku selalu kalau ada tugas atau apa yang harus di print kan selalu mami itu ke tempat fotokopi ya, ngeprintnya. Jadi capek juga kan kalau misalnya ada yang mendadak atau harus kayak lagi mager banget keluar, terus tapi tetap harus keluar hanya untuk ngeprint. Ya udahlah, kenapa nggak beli aja ya kan, toh juga kan pasti kepake sampai nanti dia besar. Print zaman maminya sekolah itu sudah nggak ada ya, karena udah lama banget. Itu yang nggak mungkin disimpan mulu kan, udah karatan. Dan print-printnya sekarang kan udah canggih ya, udah nggak bunyi keluarnya tuh bagaikan apa ya, pesawat jet yang nyaris tak berbunyi. Kalau dulu kan ya kalau print tuh kayak kalau kita ngeprint di, kalau kita di kos, terus kamar tetangga gitu, tetangga kos ya, dulu kan anak kuliah ceritanya, anak tetangga kos tuh kayak lagi ngeprint tuh, terus lagi ngantuk banget gitu, apa kalau nggak lagi ujian, terus bunyi ciri khas print tuh, tuh kayak kesel banget, lu bisa diem nggak sih, tuh print zaman dulu ya, jadi kalau punya maminya disimpan sampai sekarang, ya udah rusak ya, dan memang udah gak zaman lah. Entah di mana lah print itu juga berada, udah dijual mungkin bisa jadi. Pokoknya udah lama gak ada ya printnya, jadi ya memang harus beli. Makanya ngomong ke papinya, jadi kita harus beli print. Walaupun mungkin sekarang kelas 1 belum kepake banget, tapi kalau sebenarnya sih di Penabur tugas dan apapun itu selalu langsung dikirim via Gmail atau yang langsung dikumpulkan sekolah, tapi kita menjaga-jaga aja, siapa tahu yang
ada yang harus di print atau di fotokopi atau di scan, jadi ya udahlah beli aja biar mempermudah proses belajar mengajar proses belajar anak gadis. Oh iya, aku belum ngasih tahu harganya untuk budget print sederhana ini adalah di harga 1 juta. Oke, so itu dulu unboxing kita hari ini ya. Kali aja mungkin buat mami-mami and daddy yang lagi butuh print, lagi kepengen beli printan juga, ya udah nih aku unboxing print dari tipe atau merek HP, tipenya 2776. Siapa tahu mami and daddy yang lainnya juga berminat ya. Aku udah unboxing untuk nanti detail yang masang-masang belum tahu. Ini sekarang aku harus baca-baca dulu nih ya, seperti apa untuk connect-connectnya. Dan print ini juga sudah bisa, karena dia menggunakan bluetooth dan wifi, jadi sudah bisa melalui HP juga, printnya langsung dari HP juga bisa ya. Jadi ya, menurut aku sih untuk print secanggih ini dan sebagus ini, karena review, kenapa aku bilang bagus, memang aku belum pakai, tapi review-reviewnya semuanya bintang 5 ya. Jadi ya udah, untuk budget segitu worth it. Oh iya, kalau kalian mau nanya-nanya sedetailnya untuk print ini atau apa aja yang tadi aku unboxing skincare-nya, kalian komen-komen aja, karena kan ini aku belum bisa sampai detail banget. Nah, kan aku belum coba pakai ya, coba pasang dan connect dan lain-lain, jadi ini belum tahu ya. Jadi kalau kalian komen-komen, aku sudah pasang, mungkin apa yang kalian tanya bisa aku share lagi nanti di jawaban. So, okay guys, sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kasih like ya kalau suka, thumb up ya, dan jangan lupa subscribe ya. Subscribe-nya gratis ya, gak bayar kok ya. Jadi support terus channel Merisa Flo ini. Oke ya, terima kasih banyak dan ke Kamsha. Kamsha Mida. Bye-bye. Oke, bye-bye. Itu udah penampakan di belakang. Bye. Yobo juga bye-bye.